Yo, manfaatnya anak-anak kumpul di sini. Masuk ke sana. Oh, nanti kita ajak berdiri semua nanti. Jadi kalau gereja anak solo harus sehat. Ayo. Adik-adik pramuka, kami mohon untuk merapat ke halaman. Adik-adik pramuka. Baik, untuk anak-anak. Anak-anak mohon diperhatikan dulu. Jadi mohon diperhatikan dulu, nanti kalau Pak Rudi mengajak salam olahraga, jawabnya saya. Terus kalau saya mengajak anak-anak Surakarta sehat jasmani dan rohaninya, ya. Kadang lo ya, boleh sendiri-sendiri. Sudah siap? Nah, yuk sekarang pramuka yang dari SD mana ini Mas Dirinya Pak Pak Dilur? Mas Dirini, ya, yuk bareng-bareng. Jadi kalau salam olahraga dijawab saya ya, tangannya di depan, dilepas kembangkan ke belakang atas. Jadi nanti kalau dipotong biar baik, ya. Ini ada wartawan banyak. Kalau anak dulu pengen sehat, tidak pengen sakit. Pokoknya kalau belum di atas semua, saya ulang sampai di atas semua. Salam olahraga. Anak belum nih yang putih-putih dari mana? Dari mana? Kanisius. Ayo, pokoknya harus begini semua dulu. Salam olahraga. Ayo, sana ambil belum. Ayo, yang kanisius kanisius. Semuanya. Sekali lagi ya. Salam olahraga. Nah, masih. Terus sekarang saya minta anak Solo sehat. Nanti sambil meloncat boleh, ya? Oh, jangan agak mepet sini, agak sana. Jadi biar fotonya baik, Yo, sekali lagi. Anak Solo. Masih. Oh, silakan untuk dengarkan dulu. Dan saya hormati Ketua Kormin Jawa Tengah. Dan saya hormati Pengurus Kormin Kota Surakarta. Dan saya hormati jajaran pemerintah Kota Surakarta dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia serta anak yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nikmat karunia yang diberikan pada kita sekalian. Masa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan olahraga tradisional yang ada di Kota Surakarta dalam keadaan sehat-sehat tanpa terkena penyakit. Lagu sekalian yang saya hormati terlebih pada anak-anakku yang saya ingin bahwa olahraga tradisional merupakan salah satu kekuatan bagi bangsa Indonesia zaman dulu. Artinya olahraga yang namanya gubak sodor, olahraga yang namanya bentengan, dan olahraga yang lain-lainnya ini merupakan salah satu sarana untuk mendidik dan membangun karakter daripada anak bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau gubak sodor kerjasama, kecermatan, kejelian dan lain sebagainya merupakan salah satu moda bagi anak-anak dalam mengikuti kegiatan olahraga itu sendiri. Nanti itu pada kesempatan yang baik ini, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang dihormati dan kepada seluruh pengurus Warmi, kami mengajak bahwa senam sehat yang telah dilakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu hal yang luar biasa dan perlu ditindaklanjuti. Mungkin antar gugus atau antar kecamatan ataupun antar lurah dan lain sebagainya yang melibatkan anak-anak SD, SMP sampai dengan
akan memperingati hari jadi pemerintah kota Surabaya bulan Juni yang akan datang. Kami berharap kepada seluruh pengurus kami kota Surabaya untuk mengadakan kembali kegiatan ini dalam rangka rangkaian menyambut hari jadi pemerintah kota Surabaya yang kita cintai. Saya kira tidak perlu banyak lebar, terima kasih sekalian. Kegiatan olahraga tradisional masyarakat kota Surakarta dengan resmi saya katakan dibuka dan semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa ada yang tidak kita inginkan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Waktu kita kembalikan kepada pembawa acara. Terus. Terima kasih.